Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mungkin itu ungkapan yang pas untuk handsball Alwi Selamat saat melawan Arema. Di momen ini, Alwi mungkin berpikir akan bisa mengambil bola dari Kamara yang sudah ditempel ketat. Untuk itu, dia mencoba langsung melakukan pressing dengan tujuan mengambil bola dari Kamara. Namun, semua itu berubah dari apa yang direncanakan Alwi. Kamara yang mencoba mempertahankan bola, memilih opsi mengangkat bola lebih tinggi, dan posisi Alwi yang sudah menempatkan tangannya dalam posisi terbuka, harus rela terkena bola yang berbuah penalti. Satria Tama sebenarnya sudah bisa membaca bola penalti. Kamara yang melakukan tendangan dengan kaki dalam dan memposisikan kakinya itu sejajar, sudah pasti akan menendang ke kanan. Namun tendangan yang keras, membuat Tama gagal menepis dengan sempurna.